Okey, hari ini saya berada dekat Zoo Negara sempena dengan International Cats Day. Hari ini kita nak tengok Oyen. Oyen bermain-main dengan capybara. Bila last korang pergi Zoo Negara? Rasanya saya last waktu saya jalan-jalan dulu, waktu saya setahun dua bulan. Saya jalan-jalan, saya main-main dengan haiwan-haiwan di sini. Satu tahun dua bulan. Masih ingat ke? Tak adalah. Okey, korang bila last datang sini? Sekarang dah terbaru tau. Jom kita tengok apa ada. Tim Sina berada di Zoo Negara. Hai, assalamualaikum. Okey, masuk je eh. Okey. Guys, saya jumpa Abah Rahim kat sini. Abah Rahim dah sampai. Abah Rahim dah sampai. Abah Rahim. Buaya. Abah Rahim, Abah Rahim. Abah Rahim, adik-beradik Abah Rahim, buaya. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, kita bercakap dalam telefon. Suaranya seperti seorang penyanyi. Hari ini kita dapat jumpa depan-depan. Pagi ni kita dapat berjumpa depan-depan bersama dengan Cik Rosli. Okey, cuba bercakap sikit tu. Okey. Nampak tu suara dia? Boleh cakap okey tu. Terima kasih Cik atas kunjungan ke Zoo Negara. Ya. Amat dialu-alukan. Harap ini akan dapat memberi tarikan kepada pengunjung yang datang. Ya. Dan yang pentingnya hari ini, hari orang kata International Cats Day, di mana Oyen. Oyen ya, katanya dapat apa tu, diiktiraf dekat ya, dalam Zoo Negara. Kita tahu signboard Oyen yang official. Oyen adalah seekor kucing yang menjadi tarikan, di Zoo Negara adalah Zoo Negara Star. Yes. Ya. Okey, jadi jangan lupa kalau berkesempatan sila datang ke Zoo Negara, okey? Check it out. Sebentar lagi kita akan pasang papan tanda Oyen, di mana Oyen adalah terkenal di seluruh negara dan juga dunia. Guys, kita dah ada signage untuk guys, signage Oyen. Oyen ni itu dah dekat sini. Oyen. Tahu macam mana Oyen boleh berada dekat sini? Tak ada siapa tahu. Tiba-tiba dia berada sebagai PKP dulu tahun 2020. Dia sehari ke hari dia macam tu, dia jinak-jinak. Dia nak asal dia nak berginding makanan. Dia tengok buka makanan dia tapi dia rapat. Dia staff dah kesian bagi dia makan. Oyen ni dibebas dekat dalam ni. Kalau guys nak berjumpa dekat sini, jangan lupa datang dekat Zoo Negara. Okay? Terima kasih banyak Cik Rosli. Tak usah TV lah. Up. 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 Okay, up. Nampak hebatnya Ain. Guys. Guys. Nampak. Panggil je. Up. 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 Saya ajar. Tak bergigit. Oh, naughty dia tu. Dia dengar kata. Nampak. Okay guys, kita ada Fua dengan Feng Yi. Kita tak tahu mana bapa, mana anak eh. Kalau tak silap lah. Tapi kalau setahu saya, diorang ni datang pada, dipinjamkan daripada China ke Malaysia. Daripada 2014. Kalau tak silap saya, 2014. Sehingga ke hari ini, sebab kalau diikutkan masa PKP tu, diorang dihantar balik semula. Tapi sebab PKP kan, jadi dia orang masih lagi berada dekat sini, jadi kita boleh dah tengok bersama dengan family. Ini di antara perhubungan Malaysia dan juga China. Okay guys, tamatlah sudah untuk kita hari ini. Kita dah pusing-pusing satu Zoo Negara ni.
memang lain daripada yang lain sebabnya dulu datang waktu kecil-kecil, sekarang ni dah berubah sangat-sangat guys. Datang bawa family dekat sini, kita boleh kenal, boleh tengok sendiri depan mata, dan yang pentingnya kita orang ingat mula-mula patung, rupanya betul real. Dapat jumpa panda, zirafah, buaya. Tadi kita dah bagi nama signage, dah letak dekat situ dah. Oh Yen bersama dengan Capybara. So thank you guys yang tengok, jangan lupa sinar menyinari hidupmu. Layan je.